Yo, welcome back to my channel. Kali ini kita langsung saja main di ranked match, teman-teman. Dan di sini kita langsung rek di ROM dulu, teman-teman ya. Kalau misalnya nanti XP lane enggak ada baru kita isi, teman-teman. Kalau misalnya teman mau maksa jadi roamer juga, ya kita ngalah aja, nanti kita ke XP lane. Tapi di sini enggak mungkin kita ke XP lane ya, karena pasti kita sini jadi roamer. Oke, di sini kita rek langsung Gatot Kaca biar nanti langsung dinaikkan ya. Kalau resikonya nanti takutnya nanti Gatot Kaca di pick musuh duluan, itu yang berbahaya nanti. Jangan sampai Gatot di ban, teman-teman. Oke, ini kita ban siapa sih? Martis aja, teman-teman ya. Kita ban Martis, Nathan nggak terlalu berbahaya, teman-teman. Kita ban Martis aja, teman-teman. Nah, kita rek lagi sekali lagi biar langsung nanti dinaikin. Nah, ada yang jadi roamer, baik kita ke XP lane. Nah, mantap. Naikin aku. Tak. Lah, nanti diambil orang lah. Ngalah lah dikit. Nah, kan adalah wujud balas dendam. Udah naikin aku. Naikin. Otot tawa. Tenang, kau. Tenang. Ada Gatot di sini. Mobilku siap untuk bertarung. Tenang, ada Gatot di sini. Tenang, santai. Kau jangan panik-panik dulu. Nah, di sini kita mau jadi XP laner. Kalau XP lane kita pakai build magic aja. Ya, Gatot magic, teman-teman. Gatot mage. Nah, untuk build-nya ini, teman-teman ya. Untuk emblemnya, emblem dulu kita bahas ya. Emblem di sini custom mage ya. Yang pertama itu Rupture, yang kedua itu Master Assassin, yang ketiga itu Conqueror 11. Ya. Juga lahir dari seharusnya tadi kita perlu yang namanya itu ini ya, Bargain Hunter, biar nanti harganya murah. Tetapi karena kita jadi XP lane, untuk awal-awal kita musuhnya 1 lawan 1, jadi ini sangat penting yang namanya Master Assassin. Karena 1 lawan 1 artinya musuhnya itu sendirian, teman-teman. Jadi ini meningkatkan damage sebesar 7%. Untuk late game, untuk early game lumayan kita menjadi yang terkuat untuk pertama, teman-teman ya. Untuk battle spell tetap vengeance, teman-teman. Pakai vengeance aja. Untuk build di sini konsentrat, untuk sepatu kita di ini ya. Arcane Boot, untuk build selanjutnya ada Genius Wand. Selanjutnya Glowing Wand, selanjutnya Definite Glaive, dan yang terakhir adalah Holy Crystal. Untuk cadangan di sini kita pakai ini ya. Blood Wing sama ini ya. Lupa aku namanya. Lupa aku Trunceon apa nih, lupa aku namanya. Aku akan mengkhianati dunia daripada membiarkan nama itu Winter Trunceon, bisa lupa. Aku pasti bisa menembus kegelapan jika oke, ini build emblemnya, teman-teman ya. Untuk Gatot Mage, teman-teman. Kalau misalnya Gatot Tank gitu, build-nya bervariasi, teman-teman. Kita nggak bisa tentuin build tersebut langsung bisa dipakai enggak, karena kita harus sesuaikan di pertandingan. Kalau kita jadi tank, karena musuhnya ketemu kadang random. Nggak musuh itu mulu ya. Nah, kalau Gatot Mage ini build-nya dipersiapkan aja seperti ini, langsung dipakai aja nggak apa-apa. Langsung pakai aja build yang udah disusun kayak gini, karena ini magic damage, teman-teman. Kalau build tank nggak boleh gitu, nggak boleh langsung dipakai build yang disusun. Karena kita harus menyesuaikan build tersebut ya ke musuh-musuhnya. Kalau misalnya pertama sering ketemu marksman yang attack-nya critical, berarti kita harus pertama beli blade armor, gitu ya kan? Kalau misalnya kita awal-awal ketemu Yuzhong, berarti kita butuh dominan, gitu ya. Contohnya seperti itu, teman-teman ya. Jadi paham ya. Oke, di sini kita tunggu loadingnya sampai 100%. Hah? Nah, yang bener AFK. Baru main udah invalid mate. Nggak seru. Nggak lucu lah. Nggak lucu. Mythic aja kayak mainin kayak gini-gini, teman-teman. Batuk lah, guys. Tenang, mas, kok ada Gatot di sini. Yang penting pakai pen gear sama. Oke, sini kita jadi XP lane. Romer bantu Fanny ngebuff ya. Kita bantu juga dikit, kasih sedikit damage ya. 1, 2, 3. Nah, baru kita menuju ke XP lane. Fanny harus cepat jadi. Saya harap Fanny-nya ini pro player, teman-teman. Biar nanti bisa lah gocek si Moskop. Aduh, kenapa Regen kepencet? Astaga. Wah, lawan Yuzhong, guys. Oke, Gatot Mage versus Yuzhong. Iya. Santai, jangan terlalu diladenin. Biar aja kita awal-awal terlihat cupu ya, teman-teman. Untuk early game, hati-hati, teman-teman. Yuzhong ini adalah hero terkuat di late game.
di early game ya. Untuk awal-awal dia hero yang kuat, teman-teman. Karena dia ya dia memiliki pasif yang bisa menyedot darah itu. Nice. Dicicil-cicil dulu ya, ternyata gue-nya apa XP-nya ke gue. Ah, bug-nya. Bug-nya langsung ke gue, teman-teman. Nice, udah sedikit lagi dia, guys. Bahaya nih, bahaya nih. Dia ini combo-nya ini berbahaya, Yuzhong. Oke, Moskov udah tewas-tewas ya. Udah tewas awal-awal ini, teman-teman. Oke, ternyata dia mau main gini, guys. Oh iya. Makan, guys. Oh, mati, guys. Ente kadang-kadang ente. Ah, kasih dia ente kadang-kadang ente. Jangan takut, teman-teman. Gatot juga punya pasif unik ya. Pasif alami yaitu bisa mengisi darahnya atau HP regennya itu alami. Kalau misalnya pasif merahnya itu terkumpul ya. Wah, ini siapa nih? Wah, Bang Rojo ya, Rojo, guys. Ah, ini bunuh, dibunuh Rojo. Ah, telat sekali Fanny. Fanny. Wah, ada Yuzhong, guys. Ayo dong, bala bantuan. Sini, ngumpul, 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 ngumpul. Mantap nih, guys. Ulti kepake pula, ada Yuzhong. Astaga. Yuzhong, guys. Oh, mantap, 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 mantap. Nah, guys. Nice, mantap. Mantap, guys. Ya, kalau akur kayak gini mainnya enak, teman-teman. Enak mandangnya, enak mainnya, teman-teman. Hati tenang, damai dan tentram ya. Oke, kita urus lane masing-masing, teman-teman. Aku mau urus XP lane. Santai, bro. Iya, santai, bro. Tunggu, tunggu, tunggu. Ada Yuzhong. Nah, ini. Nih, bunuh nih, nih. Stun. Aduh, aku kena stun, guys. Aduh, kena stun pula, dasar belerik. Ah, di stun pula, guys. Pakai efek apa ini ya? Efek petrify. Coba kita lihat. Enggak, memang dia punya stun alami, teman-teman. Oh iya, Yuzhong, guys, Yuzhong. Aku adalah seorang legenda. Parah men, efek stun Gatot, kalau udah kena stun tepar juga Gatot. Santai bro, santai. Build belum jadi, kalau udah jadi nangis mereka, guys. Pasti nangis mereka. Pengalamanku bermain memainkan Gatot Mage ini udah lama, ada belum. Kalau awal-awal mati terus jangan terpancing suasana. Santai, relax, guys. Ayo Penny. Dikit lagi dia, guys. Oh, langsung ada blurek, guys ya. Oh. Bunuh dia. Oh, mati. Betul kau. Oh, terjebak, guys. Aduh. Gak bisa gerak, guys. Santai, bro. Percayakan padaku, teman-teman. Tonton aja di sini, tonton. Lihat aja nanti, teman-teman. Tidak ada hasil tanpa usaha. Ya, turtle udah diambil pula. Wow, Yuzhong kayaknya benar-benar invasi buff apa invasi minion. Yuzhong kalau ada dominan tepar dia. Tepar dia, guys. Apalagi tadi pakai dominan. Ambil, iya. Nggak bakal bang mampu ngambil ini ya. Yang penting ada champion sebenarnya. Kalau ada champion aman, bisa juga mengonter si
Yuzong. Kalau kalian nggak percaya. Nice, cicil dulu. Jangan sampai terkena combo, teman-teman. Nah, terkena dia, guys. Tepar darahnya sedikit. Nah, kena lagi. Cicil, teman-teman. Skill 1 jadiin dulu. Aduh, nggak kena bola, guys. Susah, guys. Oh, dia combo mulai, dia combo. Oh, yakin deh, yakin. Santai bro, tutor santai. Kalahkan Yuzong pakai Gatot Mage. Santai, cicil darahnya teman-teman ya. Kalau darahnya udah sampai kayak 50%, gunakan skill 2, skill 1, skill 3. Tepar dia, guys. Yang paling enak itu ngalahin dia pakai Wild Tank. Tapi darahnya lambat berkurang karena damage-nya Gatot itu lemah kalau dia pakai tank. Hah? Tunggu. Ini udah dapat turret 1. Oke, okay. Dia mulai rotasi, dia udah takut lawan saya. Lawan Gatot Magi nih, bos. Tunggu. Oh iya, kabur guys, dia guys. Gak bisa kabur ya guys. Aduh anjir. Langsung disergap. Gak apa-apa teman-teman. Gak apa-apa, relax, santai, tenang teman-teman ya. Kita tunjukkan permainan Gatot terbaik ini teman-teman. Gatot Mage ini bos, senggol dong. MM bawa, disuruh siapa itu? Johnson. Oke, okay. Tukar. Si Yuzong mah dia nggak mau lagi lawan saya, satu lawan satu. Oke, okay. Tinggal Glowing Wind aja ini. Oh, dia berada di XP bawah. Tapi XP udah hilang ya. Ini tinggal fokus jaga lane. Masuk kau. Masuk. Oh enggak. Ngapa? Ini mekanik guys. Oh, selesai kau. Ayo, ada mekanik. Ayo, mekanik kata jadi guys. Oh, ayo. Ayo. Mekanik guys. Oh, mekanik guys. Oh, mati guys. Ente kadang-kadang ente. Udah, nangis si Yuzong ya teman-teman ya. Wah ngebug nih guys. Waduh skillnya ngebug guys. Gatot kadang ngebug guys ya. Skill 2 nya kadang ngebug. Gak dipencet aku sendiri kayak tadi. Mantap putar. Santai, bukan gak mau rotasi. Lane lagi aman ini. Mau naikin minion dulu. Kita adalah Bineka. Intinya minion naik, musuh bisa lengah teman-teman. Karena musuh sibuk ngurusin minion, kita bisa turret, kita bisa lore, kita bisa push. Oh, aduh mekanik guys. Aduh, kepencet pula, kukira tadi musuh guys. Mati guys. Sedikit lagi. Aku yang sekaratin, temen yang nyampahin. Enggak apa-apa, ranked match juga kasih. Enggak apa-apa. Aduh, pinter sekali Sinoparia buka maps anjir. Kita langsung mati guys, ketahuan. Aku dia tahu aku larinya kemana karena lambang mata terbuka tadi udah jelas, teman-teman. Oke, mati 3 kali nggak minus amat teman-teman. Kill 4 mati 3 itu luar biasa teman-teman. Apalagi sampai maniac sampai wow, luar biasa. Gatot damage loh, senggol dong. Iya teman-teman. Wah di tengah langsung rame teman-teman. Kesempatan buat dapat maniac bisa teman-teman. Les 5 true damage-nya agak kurang. Kita ayo dong bawa. Yuzong. Ayo adu mekanik lagi Yuzong. Yuzong adu mekanik. Kabur.
Santai bro, santai. Yuzo ngadu make up, Nick kabur guys. Yuzo ngadu make up, Nick kabur guys. Aduh mekanik kok kabur guys. Aduh selesai guys. Ada 3. Anjir. 2 orang ya guys ya. Yanovaria guys. Nice. Nah, biar siap, biar kenapa si Yuzong biar nanti cepat hangus juga, cepat matinya dia misalnya aduh mekanik, kita harus gunakan Glowing Wind teman-teman ya. Karena Yuzong ini kan meregenerasi HP ya. Ya pasif uniknya itu meregenerasi HP. Dia mukul berapa kali? 3 kali ya. Dia langsung darahnya itu langsung meregenerasi. Jadi buat antisipasinya itu bisa dikonter dengan Glowing Wind juga. Walaupun darahnya HP regen enggak berkurang, tapi darahnya juga dikurangin. Dia ngisi darah itu anggap aja dia itu ngisi darah tapi hilang lagi gitu ya kan. Karena Glowing Wind ini bisa memberikan damage berkelanjutan tanpa menyentuh. Sekali sentuh aja udah nempel tuh ya, kayak kurap. Merata terus sih. Sampai kulitnya habis ya. Let's go. Oke, mekanik bos ya, mekanik pastinya ada mekanik guys. Masuk deh guys. Aduh, betul masuk guys. Santai bro, santai. Santai bro. Santai bro. Sakit sekali guys. Sakit sekali guys. Sakit sekali guys. Kena efek. Aduh, gak bisa gerak karena slow. Gak pakai blade armor kateng kita. Oh pakai, udah pakai blade armor ya. Pakai radian. Buat monster siapa radian guys? Oh buat si Beleric. Novaria itu Athenas ya, Radiant Athenas itu perlu Johnson. Jangan Radiant doang. Selesai guys. Lor. Legenda tidak pernah menyerah. Tenang, tunggu. Aduh, telat sekali guys. Mana nih teman-teman nih? Oke guys. Mantap botak. Roger guys, parah ini, sakit juga Rogernya nih. Push lore guys. Ayo Nana, Pani. Kita harus lore dulu. Aku tahu kita bakal adu mekanik lawan Yuzong ini guys. Mau pakai lor-loran segala kau Yuzong? Kau bakal tepar nanti Yuzong. Kita adalah Bimega Tunggal Tiga. Wih, gila sakit sekali lornya guys. Aku adalah seorang. Bantu Nana. Wah, tepar aku Nana. Tepar aku Nana. Aduh, tepar ini, tepar. Otot nawa, tulang besi. Oke. Okay. Tunggu teman-teman, tunggu. Kita adalah Bineka. Let's go. Tunggal Ika. Ult is ready. Ult is not ready. Oh, 2 detik. Oke. Okay. Masuk guys. Ini Yuzong kita harus kasih pelajaran ini. Usaha. Mana Yuzong guys? Langsung melompat guys Yuzongnya guys. Tabrak. Oh, mantap guys. Mantap guys. Bawa. Kupulang. Wah, wow, nge-push guys. Oke. Mati kok Yuzong. Mekanik bos. Mekanik bos, katanya bos. Selesai. Botak. Selesai guys. Kita kasih emot dikit. Ente kadang-kadang. Emang kadang-kadang nih aneh emangnya si Yuzong ya. Yuzong nangis guys. Apa yang dipikirkan Yuzong ya? Kenahan hati ya guys. Kampret bener si Gatot ini. Nih kamu kalah terus aku katanya. Tanpa teman aku gak bakal jadi apa-apa ya.
Yuzhong tanpa teman gak bakal menang kayaknya. Pede aja bang ya, Gatot Damage nih bos ya. Yang penting kita bisa mainnya teman-teman. Gatot Damage ini GG dan harus bisa main ya. Kalau Gatot Mage tapi kalian gak bisa main, gak bakal kayak gini. Oh. Ayo, buy one, buy one, buy one. Buy one. Oh, buy one. Oh, 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 oh. Oh, mekanik kabur guys. Mekanik kabur guys. Oh, jadi naga guys, menang guys ya. Gak apa-apa, gak apa-apa ya. Dia itu lagi beruntung ya, lagi beruntung. Kita bilang dulu. Ya. Lagi hoki ya. Hoki wait. Iya. Lagi hoki. Lagi hoki ada temennya tuh. Kita ada temennya tadi. Kalau enggak ada temennya selesai dia. Cepat 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 cepat. Oh, hyper mereka udah mati. Gawas, hati-hati Nova ya, mencuri guys. Us, untung untung. Untung untung. Kenapa lah buang-buang ulti ini? Ya ampun, ya ampun. Buy one Gatot, oke. Okay. Kalau dia ngajak buy one, kita siapkan dominan teman-teman. Dominan ya. Nah, ya siapkan dominan. Launch attack. Understood. Mekanik kabur guys. Mekanik kabur guys. Armor dia. Buy one katanya guys ya. Buy one. Itu buy one. Kalah guys ya. Oh. Itu buy one, dia bilang buy one teman-teman. Kok GG siapa? GG siapa? Ente kadang-kadang ente. GG siapa? Ya GG siapa? Lagi, ya kan? Lagi ayo. Iya. Legenda tidak pernah menyerang. Lagi gitu ya, lagi. Oke, ladenin teman-teman. Ya, enggak apa-apa. Oh. Dia belum tahu dominan ini teman-teman, efek dominan dia nanti ngerasa kalau nanti dia bakal lembek teman-teman ya, bakal lemah di HP Regen ya. Dominan udah bakal jadi teman-teman. Janganlah Denny sama LOL bang. Iya. Oke, ayo deh, dominan udah jadi nih, ayo. Ayo, ayo, no, masih ajak buy one dia. Oh, no HP Regen, no. Ayo, oh. Sekarat guys. Oh, mampus guys. Lagi ya. Eh, blackpot kau kemana anjing? Lagi. Iya. Selesai dia. Oh, Roger. Bentar, Roger balik. Gak sempat. Rogernya balik. Oke, kita pakai Holy Crystal ya buat ganti Glowing Wand, teman-teman. Kita pakai Holy Crystal, tenang. Jangan blunder. Masuk. Lah. Ente kadang-kadang ente. Kadang-kadang bener-bener lah si Johnson bang. Tidak ada hasil tanpa usaha. Aku nggak bisa nih, nggak kuat sendirian nih teman-teman. Santai bro, otot santai. Bawah, tulang besi. Mana Yuzhong guys? Si Roger mah. Lah kok lah, gimana kok bisa nge-lag anjir, naik mobil malah nge-lag, kok bisa gitu teman-teman? Ada-ada aja monton teman-teman, kok bisa nge-lag gitu ya teman-teman?
Keluar kau, keluar, 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 keluar. Aduh, tewas kita teman-teman. Blunder ini, blunder, 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 blunder. Pani, Pani, Pani. Pani, Pani. Harapanku ada di kau, Pani. Aduh, Novaria sakit sekali, teman-teman. Nana nih kemana, woi? Itu Nana, guys. Mantap. Mundur, 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 mundur. Blunder, guys, ini, guys. Hati-hati. Hampir belum. Mampus, Hyper, Hyper. Susah juga nggak ada kau, Hyper. Ente kadang-kadang ente. Susah lah. Kau pula recall di situ, coba sembunyi di rumput gitu ya kan. Kau recall di situ, kau Pani, Pani. Gimana ceritanya Pani, Pani? Kau recall di situ, Pani, Pani. Santai bro, santai bro. Santai bro, santai. Request backup. Wes, bisa nggak, bisa nggak, bisa nggak? Ajak ke sini tak. Mulai, keluar, 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 keluar. Gak mau dia, gak mau. Legenda tidak pernah menyerah. Oh dia keluar guys. Wes, ada Yuzong di rumput. Ada Yuzong di rumput guys. Oh mati dia guys. Mati guys. Oh, beleriknya di ladeni. Oh, sakit sekali beleriknya, guys. Loh. Mantap. Ah, epic blade armor. Iya, itu. Malah dia mati, cok. Blade armor, ya. Oh, iya. Aku harus menggunakan build ini, teman-teman. Ya, Winter Trunseon. Aduh, dari tadi itu. Admit, admit, admit. Admit, bro. Bos, 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 bos. Bisa, 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 bisa. Bisa nggak? Bisa nggak? Aduh, minionnya pula tersesat, guys. Oh, bisa, bisa. Ada sih, ada satu lagi. Udah dibilang push aja tadi, teman-teman. Teman-teman. Apa ini? Enggak, apa lore aja tadi. Enen, cepet, 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 cepet. Bantu, guys. Si Yuzong lah, si Yuzong mau menangis guys ya. Ajak bayi pun kalah dia guys ya. Nah, win streak temen-temen, wah tak terkalahkan ini temen-temen. Yang MVP siapa? Wah, dapat rating gua nggak apa-apa, asal jangan kayu. Wah, si Johnson guys ya. Kenapa dia bisa MVP guys ya? Karena asisnya 24 guys. Mati 7 kali ya. Di sini 7 kali yang mati bertiga, teman-teman. Mantap lah si. Nah, betul kan build-nya si siapa sih Johnson? Ada Radiant Athenas. Terkonter lah si Novaria sama si Beric ya. Ada blade armor juga buat si Moskop. Nah, terus helm dia pakai ini helm, teman-teman. Seharusnya anti kiras tadi ya buat counter si Yuzong. Sama Roger sama si juga bisa. Tapi biarlah ya, karena mereka ada cara main tersendiri teman-teman ya. Nah, untuk build-nya tadi ini teman-teman ya, build-nya itu tidak tetap teman-teman kalau udah di arena ya teman-teman ya, karena kita harus menyesuaikan ke lawan kita. Nah, tadi di sini kita sering ketemu Yuzong ya, dominan kita gunakan satu doang ya teman-teman, yang lainnya magic semua. Oke teman-teman ya, untuk emblem tadi udah kita bahas di awal-awal pertandingan tadi teman-teman. Oke teman-teman ya, di subscribe teman-teman. Oke, thank you, bye bye.